Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Oke, malam ini kita akan bahas mengenai bab baru yaitu kalor. Malam Mbak Siti. Oke, seperti yang bisa kita lihat sama-sama. Bentar, 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 bentar. Waalaikumsalam, Mbak Rara. Oke, pertama akan kita bahas dulu mengenai pengertian dari kalor ya. Kalor di sini pengertiannya adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Ada juga yang menyebutkan hampir sama sebenarnya, cuma bahasanya aja yang sedikit berbeda ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu. Jadi, kalau dua benda itu yang memiliki perbedaan suhu bertemu, maka kalor akan mengalir atau berpindah dari benda yang bersuhu tinggi, nih ya, benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhunya rendah. Contohnya nih, kalau kita nyampurin air dingin sama air panas, nanti kita akan menemukan air air hangat ya. Jadi, kadang ada yang menyamakan antara suhu dengan kalor, ya kan? Sebenarnya berbeda suhu antara suhu dan juga kalor. Kalau suhu itu kan merupakan nilai yang terukur pada termometer. Sedangkan kalau kalor itu adalah energi yang mengalir dari suatu benda ke benda yang ke benda lainnya, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini satuan kalor itu adalah joule. Satu kalori itu sama dengan 4,2 joule atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Satuan apa? SI-nya ya, satuan internasionalnya. Dan biasanya juga disingkat dengan huruf J besar kalau joule itu. Terus pengaruh kalor terhadap suatu suhu zat. Ini sama seperti yang tadi contohnya ya. Contohnya nanti, apa sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, kalau suatu zat itu menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan kalau suatu zat itu melepas kalor, maka suhunya akan turun. Contohnya nih, kalau kita nyampurin air panas dengan air dingin atau es batu, itu nanti akan kita akan menemukan air hangat ya. Terus rumusnya rumus dari apa namanya ini? Rumus dari kalor
itu adalah Q sama dengan C kali M kali delta T. Ya, waalaikumsalam Mbak Masito. Ya, ini ya, Q sama dengan C kali M kali delta T. Q itu adalah jumlah kalor, dengan satuan kalor yaitu adalah joule atau kal. Kal itu singkatan dari kalori ya. Kalori itu apa ya istilahnya ya, banyaknya kalor yang kita butuhkan untuk memanaskan 1 gram air agar suhunya itu menjadi 1 derajat Celcius. Jadi kalau kalor kalor kalori atau kal itu banyaknya kalor ya yang kita butuhkan saat kita akan memanaskan 1 gram air. Innalillahi. Terus C itu adalah kalor jenis zat dengan apa namanya? Dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Lalu M itu atau massa benda, satuannya adalah kilogram. Lalu delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu itu rumusnya nanti adalah T men T0. Jadi suhu air yaitu suhu air, suhu akhir nanti akan dikurangi dengan suhu awal. Rumus dari kalor seperti itu. Waalaikumsalam Mbak Rini. Sampai di sini jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Contohnya, berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius? Dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Ada yang bisa menjawab? Kita pasti pakai rumus yang tadi ya, Q sama dengan CM delta T, C dikali M dikali delta T. Kalor sama dengan kalor jenis dikali massa dikali perubahan suhu. Oke, Mbak Rini, yang lainnya gimana yang dari tadi awal sudah masuk? Mbak Abida, Mbak Rea, Mbak Nia, Mbak Eka, Mbak Wina, Mbak Mul,
Terus siapa lagi? Mbak Rara, Mbak Siti, Mbak Masito, Mas Nur. Mbak Bida nyimak dulu. Ini jawabannya jangan sama semua ya, jangan nyimak gitu ya. Jangan pada nyimak semua jawabannya nanti ya. Oke, yang lainnya? Rumusnya masih pakai rumus yang tadi kok. Q Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Di sini nggak ada istilah lama sama baru mah, sama semua kalau bahasa saya ya. Gimana gimana, saya masih menanti. Ini nggak ada respon lagi pada ngitung atau gimana ya? Massa benda dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Aduh. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau sudah ada yang menemukan jawabannya, raise hand ya. Oke, okay. Siapa tadi yang jawab?
Mbak Mul, jawabannya 501 Joule ya. Terus Mbak Rini, oh belum. Mbak Rini 33.600. Yang lainnya? Mbak Masito 336. Kalau Mbak ini 33.600, Mbak Masito 336.000 ya. Oke, udah dapat dua jawaban. Masih ada 1 menit lagi. Masih ada yang mau menjawab, mencoba menjawab. Mbak Mul 417.500 ya. Oke, masih ada yang lain? Oke, sekarang kita jawab ya. Nah, rumusnya ini. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jumlah kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Nah, di sini kita tahu massanya itu kan tadi 1 kilo ya. Terus kalor jenisnya itu adalah 4,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus massa jenis perubahan suhunya itu 25% 25% 25 derajat ya. 25 derajat dari 100 derajat dikurangi, soalnya tadi berapa? Dikurangi, oh suhu awal ya ini ya. Pakai ini suhu awal, soalnya diketahui suhu awalnya berarti 25 derajat. Ya, 75 kan tadi. T men T 0 100 dikurangi 25 berarti benar ya 75 delta T nya. Pertanyaannya adalah Q nya berapa? Tinggal kita masukkan 1 kilo dikali 4,2 dikali 75. Kalau untuk jawabannya berapa tadi? Jawaban dengan satuan joule
Ini adalah 315 kali 10 pangkat 3 joule. Kalau seandainya mau diringkas lagi, itu jadi kilojoule. Kalau kilojoule, dia jadinya 315 aja. Sampai di sini paham enggak? Apa mubeng? Mundung apa mubeng? Mubeng. Oke. Ke soal ya. Balik dulu ke soal. Kan tadi bentar. Kan tadi gini, soalnya kan gini. Berapa kalor yang kita perlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan kalor jenis air 4,2 dikali 10 pangkat 3. Ya kan? Sampai sini ya soalnya ya. Terus kita lihat dulu nih. Delta T itu berarti suhu akhir. Dia kan delta T itu kan kenaikan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. T min T0. Tadi suhu awalnya itu berapa? 25 ya. 25 derajat Celcius. Kita reng-reng dulu nih. Kita ketahui massanya itu tadi adalah 1 kg. Kemudian kalor jenisnya, ya kan, tadi kalor jenisnya kan 4,2 dikali 10 pangkat 3. Terus tadi suhu awalnya, aduh mbak, salah fokus saya mbak, baca tulisannya mbak Mul. Oke, suhu awalnya itu adalah 25 derajat. Jadi kita cari delta T-nya dulu. Suhu akhirnya tadi kan 100 derajat. Rumus delta T itu kan T min T0, suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu 100 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Jadi di sini kita punya nilai delta T itu adalah 75 derajat Celcius. Kita simpan dulu nih rumusnya. Q sama dengan MC delta T. Massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Ya kan? Massanya berapa? 1 kg. Kalor jenisnya berapa kita masukkan? 4,2 dikali 10 pangkat 3. Delta T-nya berapa perubahan suhunya? Itu 75. Ini enak karena masing-masing rumusnya udah rumusnya satuannya udah sama ya, kilogram kilogram derajat Celcius derajat Celcius. Jadi nanti kita pakai satuannya yang joule aja. Terus ini kita kalikanlah 1 kilo dikali 4,2 kali 10 pangkat 3 dikali 75. Hasilnya adalah 315 dikali 10 pangkat 3 joule. Jawabannya, kalau satuannya kita pakai satuan joule ya, itu adalah 315 kali 10 pangkat 3. Atau 315.000 gitu, atau 315.000 joule. Kalau mau dijabarin, kalau mau disederhanakan ya 315 di, kali 10 pangkat 3 gitu. Masih mubeng. Sebelum ke slide selanjutnya, saya tanya dulu nih. Ini masih mubeng atau udah mudeng? Mamul, apa masih serasa mimpi?
Baru bangun tidur apa, Mbak? Kasihan, Mbak, mukanya kalau ditampar-tampar, Mbak. Kalau belajar yang ada itu hitungannya mubeng terus. Terus ntar kalau belajar matematika gimana, Mbak? Habis tidur 10 menit. Berarti pas jam ini ya, Mbak? Pas jam saya ngajar, jangan-jangan. Dalam kalkulator bisa tambah pinter dong. Gampang kan, ya? Ini masih gampang. Nanti tugasnya tak kasih ini aja ya. Tak kasih soal-soal kayak gini aja ya. Gimana? Nggak apa-apa. Biar nggak pada mubeng. Soalnya satu, dua, apa tiga, paling banyak tiga lah gitu ya. Kok jantungan nih lo, Mbak? Hitung-hitungan gampang kok, Mbak. Misalnya ya nanti ya, tugasnya pakai hitung-hitungan. Nah, dapat dapat ada dapat rumus baru nih kita. Mbak Bida ini stroke ringan dari mana? Oke. Sekarang kita ke kalor jenis dan juga kapasitas kalor. Rumus lagi. Catat pakai warna tretan aja, Mbak. Ya, Mbak Rini, enggak apa-apa. Oke. Jadi, kalau kalau seandainya ada suatu kasus nih. Ada satu zat yang diberikan pada dua benda. Jadi, kalau kalor itu diberikan sama dua benda yang beda, nanti akan menghasilkan suhu yang berbeda juga. Ya kan? Jadi gini, kalau kalor diberikan pada dua benda yang berbeda, maka akan menghasilkan suhu yang berbeda pula. Contohnya, ketika minyak dan air dipanaskan dengan suhu yang sama, maka minyak akan memiliki perubahan suhu dua kali lebih besar dibandingkan air. Kenapa? Karena hal ini disebabkan adanya perbedaan kalor jenis yang dimiliki oleh suatu benda. Kalor jenis benda itu sendiri adalah, nih ya, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalau satuan dari kalor jenis itu
kalori per gram derajat Celcius. Kalau internasionalnya itu joule per kilogram derajat Celcius. Rumusnya bisa dilihat nih ya, C sama dengan Q per M dibagi M dikali delta T. Kita tinggal ngutak-ngutak rumus dasarnya aja, yang rumus dasar yang pertama tadi itu ya, Q sama dengan MC delta T. Kalau seandainya yang dicari adalah kalor jenis, kalor jenis itu kan lambangnya C, C kecil ya. Kalau yang dicari kalor jenis itu berarti rumusnya adalah Q dibagi M dikali delta T. Sedangkan kalau kapasitas kalor itu adalah kemampuan suatu zat dalam menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Kapasitas kalor itu ini ya, C besar sama dengan M dikali C, C kecil. Jadi rumus rumus apa ya, aduh nggak ada bagannya ya. Jadi rumusnya kan C besar itu adalah Q per delta T. Itu nanti kan kalau dipaparkan lagi, Q itu kan M kali C kali delta T ya. Kalau M kali, berarti ini kan M kali C kali delta T per delta T. Delta T-nya kita coret-coret, nanti akan ketemu ini, C sama dengan M dikali C. C-nya C kecil, yaitu C kalor jenis ya. Satuan dari kapasitas kalor itu biasanya adalah joule per derajat Celcius, bisa juga joule per Kelvin atau K gitu ya. Terus kalau enggak kal per C per derajat Celcius. Mudeng, mubeng, ya kan? Di sini mudeng apa mubeng? Ini pada tidur semua apa ya? Karena ngeliatin rumus tiba-tiba. Semedi ngeliat rumus ya mbak ya? Ngeliat rumus langsung pada ngumpet. Kalau pokoknya kalau untuk masalah kalor kita pegang rumus dasarnya dulu. Rumus dasarnya itu tadi di slide 6 ada enggak ya? Oh, slide 5. Salah. Oh iya bener. Nah. Butuh lem, Mbak. Saya juga mau, Mbak, kalau ada lem yang bisa nempelin ke kepala, Mbak. Biar bisa inget terus. Jadi biar kita gampang ingatnya, kita gambar aja segitiga ini. Oke Mbak ya. Kalau gampangannya gini, kalau kita cari Q itu kan M C delta T yang dilihat ini. Terus kalau seandainya kita cari C tadi kalor jenis, berarti ini C-nya kita keluarin, ya kan? Di sini C, terus sama dengan Q per M kali delta T. Pokoknya kita mainannya mainan rumus dasarnya ini aja, tinggal mana yang dikeluarin dulu gitu.
Saya emang perlu banyak latihan ya. Kalau kalau lat kalau latihan, kalau hitung-hitungan harus banyak latihan. Tugasnya nanti ngitung-ngitung aja deh. Hitung-hitungan aja ya. Oke, setuju. Bisa nih uban gitu Mbak Mul. Nggak, Mbak, ini udah susah kok. Yang ini masih gampang. Barea kenapa? Aduh, aduh. Lo biar daya ingatnya lebih tajam, Mbak, karena banyak mengingat. Alah, alah. Semuanya tuh pinter Mbak Rea. Yang bedain tuh cuma sregep apa malesnya aja. Orang rumah itu Mbak Mul. Maklum saya rumahan Mbak. Oke. Yang tadi kalau kalau di Indonesia kan ini masih masih sore Mbak, masih jam 9. Jadi belum horor-horor banget. Malah rumusnya. Oke, jadi rumusnya tadi jadi inget ya, dicatat kalau perlu ditempel di tembok, di depan lemari, depan kaca biar bisa inget terus, nempel terus. Jadi nanti kalau ada tugas berhitung mengenai kalor bisa ya, bisa kok kelas ini bisa. Ini kayaknya pada anti banget sama rumus ya. Anti sama hitung berhitung. Ya udah, yang masalah hitung berhitung buat PR mengingat ya. Silahkan diingat-ingat. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Itu ya mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Di sini istilahnya ada bagian segitiga ya. PR mengingat doang, Mbak. Aduh, rumusnya gampang Mbak. Kalau rumus itu gampang. Apalagi kalau matematika ya Mbak. Detak jantungnya tambah kenceng ya Mbak. Nanti saya bilangin tutor yang mampu matematika loh ini. Ya, PR-nya mengingat ya. Minggu depan saya kasih tugas PR berhitung. Berarti nanti saya ngeluarin apa namanya Mbak, materinya materi rumus aja ya Mbak ya. Biar nggak pada horor. Aduh. Udahlah, lanjut ya, nggak selesai-selesai nanti ini. Di sini ada istilahnya apa ya, bagan bagan bukan ya, skema, ada skema mengenai perubahan wujud gas, wujud gas, wujud zat. Ada gas, ada zat padat, ada juga zat cair. Kalau zat padat menjadi zat gas itu disebut menyublim.
Terus, kalau dari zat gas berubah menjadi zat padat, itu disebutnya mengkristal. Ya. Kemudian, kalau dari padat berubah menjadi cair, itu mencair ya, atau melebur. Kalau dari zat cair ke zat padat itu disebut membeku. Kemudian kalau dari gas ke cair itu disebutnya mengembun. Lalu dari cair ke gas itu disebutnya menguap. Ini kalau di istilahnya pakai dinalar aja bisa ya. Misalnya ya, yang penting kan bukan rumus ya, jadi nggak horor kan. Skemanya gampang diingat, yaitu gas padat cair. Dari zat padat kemudian berubah menjadi zat gas itu menyublim, kemudian dari zat cair berubah menjadi zat gas itu menguap, dari zat padat berubah menjadi zat cair itu mencair atau melebur. Bisalah ya di apa istilahnya, kita pakai nalar. Kalau menguap itu dari zat cair berubah menjadi zat gas. Contohnya kayak kita lagi ngerebus air, ya kan? Kalau kita sedang merebus air itu salah satu contoh dari perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Nah, kan kalau kita lagi ngerebus air, terus ketika di situ suhunya sudah tercapai, nanti kan akan muncul uap. Ya kan? Nah, kalau dibiarkan mendidih terlalu lama, itu air yang ada di dalamnya itu akan habis. Kenapa habis? Iya, karena air itu akan menjadi gas sehingga nggak akan kelihatan lagi airnya karena dia sudah menguap. Sering ya, kalau lagi masak air gitu atau lagi manasin air atau apa gitu. Ini ada di apa istilahnya, kehidupan kita sehari-hari. Terus dari zat padat menjadi zat cair itu mencair atau melebur. Biasanya itu terjadi karena peningkatan suhu menjadi lebih panas. Contohnya kalau kita buat dalam apa, contohnya dalam pembuatan es batu kalau ini. Jadi setelah beku kan akan menjadi padat. Terus setelah padat itu es batunya kita ambil dan kita letakkan di tempat terbuka. Maksudnya di tempat terbuka itu di luar freezer ya. Nah, nanti kan di situ lama-kelamaan es batu itu akan mencair kan karena dia udah berada di luar freezer. Itu contoh dari perubahan zat mencair atau melebur. Terus ada contoh lagi membeku. Membeku ini perubahan zat cair menjadi zat padat. Itu dikarenakan adanya penurunan suhu di bawah 0 derajat Celcius atau biasa kita sebut dengan pendinginan. Kalau ini contohnya kayak kita bikin es batu ya. Jadi, waktu kita sebelum bikin es batu itu kan kita masukin air dulu nih ke dalam plastik atau ke dalam wadah ya, wadah es. Terus nanti kita ngeletakinnya di freezer. Nah, kita letakkan di freezer itu sehingga nanti air itu akan mengeras dan akan menjadi padat. Ya kan? Itu contoh dari membeku. Nah, kalau lagi mati lampu nih. Kalau lagi mati lampu kan kadang kita nyalain lilin nih. Ya kan?
kita lihat tuh cairan lilinnya. Kita lihat cairan lilin yang terbakar itu ya. Kan lama-lama cairan itu akan mengeras atau memadat. Nah, ini salah satu contoh dari berbahan zat ini. Masih banyak lagi ya contoh yang lain ya, ya dari menyubli, mengkristal, mengembun. Cukup dikasih 3 contoh aja ya. Nah, di sini ada perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Salah satu contohnya adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Ini perubahan wujudnya dia, alhamdulillah, melepaskan kalor ya. Kalau yang memerlukan kalor itu adalah contohnya mencair, menguap, dan juga menyublim. Nih, mencair, menguap, menyublim yang tulisannya warna putih itu yang memerlukan kalor. Sedangkan kalau dia melepaskan kalor, itu yang tulisannya kuning ini, mengkristal, mengembun, membeku. Gampangannya kalau pengen diingat bikin skema kayak tadi ya. Eh, kita ketemu rumus lagi. Oke, sebelum masuk ke sini, yang tadi ada pertanyaan dulu. Loh, IPA itu kan ada muatan dari unsur biologi, fisika, kimia itu kan nggak lepas dari hitung-hitungan, Mbak. Ekonomi kan juga ada matematikanya, Mbak. Geografi ada matematikanya juga. Kita ngitung juga. Katanya bagus nih, rumus lebih serem daripada mantan. Oke, yang tadi nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, kita main rumus lagi. Kita masuk ke kalor laten. Kalor laten itu apa sih, ya kan? Kalor laten itu adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Atau bisa juga ada juga yang mendefinisikan kalor laten itu adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud. Satuan dari kalor laten itu adalah joule per kilogram. Nah, kalor laten itu terdiri dari 2 jenis. Ada kalor lebur yang pertama. Ya kan, kalor lebur atau kalor beku itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk merubah wujud dari zat padat menjadi zat cair. Mencarinya L itu kalor lebur sama dengan Q. Ini adalah kalor yang diperlukan per M.
Atau kalau kita cari Q, itu sama dengan M dikali L. Kalau kalau apa namanya, rumus-rumus kayak gini enaknya kita pakai bagan ya, kayak bagan kayak gini segitiga gitu. Kalau kita cari Q untuk kalor kalor laten, kalor lebur gini, M kali L. Kalau kita yang dicari L-nya, itu berarti ini kan tinggal ditutup nih, berarti yang sisanya kan Q per M. Seperti itu. Gampang ya? Terus selanjutnya kalor lebur itu kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa Z padat. Kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa Z padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Oke, sama datang lagi Mbak Rini. Kemudian ada juga istilah titik lebur. Kalau titik lebur itu adalah suhu Z ketika melebur. Rumusnya kalor lebur sama kalor beku itu sama ya yang tadi ya. M dikali L. Q sama dengan M kali L. Terus kalau kalor beku itu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa Z cair untuk membeku pada titik bekunya. Kalau kalor lebur itu satu satuan massa Z padat ya untuk mencair. Sedangkan kalau kalor beku itu satu satuan massa Z cair untuk membeku. Terus kalau di kalor beku ada istilah titik beku. Titik beku itu adalah suhu Z ketika membeku. Ini grafik perubahan wujud air. AB ini dari A ke B itu merupakan wujud esnya. Kemudian B sampai C ini adalah proses peleburan ya. Terus yang perlu kita ingat, titik lebur es itu sama dengan titik beku air yaitu 0 derajat Celcius. Titik lebur ini ya, titik lebur atau titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Kemudian ada kalor. Tadi ada kalor lebur dan juga tadi ada kok tiba-tiba saya jadi lupa. Ada kalor lebur sama kalor beku, ya Allah. Ada kalor lebur sama kalor beku, selanjutnya ada kalor uap dan juga kalor embun. Kalor uap itu bisa kita definisikan adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa. Massanya di sini adalah massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih itu sendiri artinya adalah suhu Z ketika mendidih. Kemudian ada kalor embun. Kalau kalor embun itu adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Kalau kalau apa di kalor embun itu ada istilah titik embun kan? Titik embun itu adalah suhu Z ketika dia mengembun. Rumus untuk kalor uap dan kalor embun itu adalah U besar sama dengan Q per M atau Q sama dengan M dikali U, MU gitu ya. Gampang nih ngingetnya. Lebih enaknya lagi kalau kita bikin bagan segitiga kayak gini ya, Q di atas M kali U besar. Kalau kita cari U, berarti U-nya kita tutup. Berarti yang tersisa adalah Q per M. Kalau yang dicari Q-nya, Q-nya yang kita tutup berarti M dikali U besar.
Kalau ini tadi titik beku, di sini titik beku, kemudian di sini ada proses menguap ya. Di sini adalah wujud air dan uap. Dan titik uap itu sama dengan atau titik embun sama ya. Titik uap air sama dengan titik uap titik embun uap itu adalah 100 derajat Celcius. Kalau tadi titik beku itu 0 derajat ya. Melihat ini tambah pusing ya. Terus penguapan itu bisa kita percepat dengan cara yang pertama adalah pemanasan atau menaikkan suhu. Contohnya waktu kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Kemudian cara yang kedua itu adalah memperluas permukaan zat cair. Contoh, kalau kita lagi minum kopi panas atau sesuatu yang panas, minuman panas, kemudian dituangkan di atas cawan agar cepat dingin, itu memperluas permukaan zat cair. Kemudian kalau seandainya pakaian basah, kita jemur dengan cara direntangkan atau dijembreng ya bahasa Jawanya ya, atau diperluas permukaannya. Nah, itu contoh juga yang bisa mempercepat penguapan. Cara yang ketiga adalah mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contohnya kalau kita lagi minum atau lagi makan, kemudian meniup minuman yang panas atau makanan yang panas itu. Ini ada di lingkungan kita sehari-hari ya, malah mungkin kita mempraktekannya. Kemudian, sebelum saya masuk lagi ke bagian mendidih, ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke mendidih. Zat cair itu dikatakan mendidih kalau gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Bayangin aja kalau kita lagi ngerebus air ya. Bayangin kata-kata pencernaan kalimat ini. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih itu dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Kemudian, dalam kalor itu juga ada suatu asas yang disebut dengan asas Black. Asas Black itu bunyinya adalah kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Q lepas sama dengan Q terima. Ini adalah rumus dari asas Black. Gampang ya bunyinya asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Jumlah kalor yang dilepas oleh materi yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima.
atau kalori yang dilepas akan sama dengan kalori yang diterima. Gampangannya gitu ya, sederhananya. Terus ke bagian perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dan ada tiga jenis perpindahan kalor, yaitu ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konduksi ini adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, kalau kita sedang memanaskan logam, jadi kita memanaskan logam pada satu ujung logam gitu kan, maka ujung logam yang lainnya itu nanti akan ikut panas. Kenapa? Karena di sini terjadi hantaran hantaran kalor yang dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi, ke waktu kita sedang memanaskan salah satu ujung logam itu, maka partikel yang terdapat pada ujung logam tersebut akan bergetar, kemudian membuat getaran terjadi pada partikel lain yang terhubung dengannya, sehingga akan menyebabkan seluruh partikel logam tersebut akan bergetar walaupun hanya satu ujung logam yang dipanaskan. Nah, inilah yang menyebabkan atau yang akan merangsang ya, yang akan merangsang terjadinya perpindahan kalor. Perpindahan penghantar kalor yang baik itu disebut konduktor. Sama seperti contoh yang tadi ya, ada besi, baja, logam. Logam kan ini ya, jenis-jenis logam ya, seng dan juga aluminium. Itu disebut sebagai konduktor atau penghantar kalor yang baik. Ada konduktor, ada isolator. Kalau isolator itu adalah penghantar kalor yang buruk. Contohnya kayak kayu, kaca, wol, kertas, dan juga plastik atau non logam ya jenisnya. Lalu ada juga yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Maksudnya ini adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis zat. Dan konveksi ini, perpindahan kalor secara konveksi ini bisa terjadi di zat cair maupun di zat gas. Contohnya adalah terjadinya angin laut. Contoh konveksi ya. Terjadinya angin laut. Contohnya. Jadi kalau angin laut itu adalah jenis angin yang bergerak dari lautan, di sini lautan ya, ke daratan. Jadi kalau angin laut itu angin dari laut ke darat. Dan biasanya angin laut itu terjadi pada siang hari. Kemudian terjadinya angin darat juga, contoh konveksi.
Kalau angin darat, kebalikan dari angin laut. Kalau angin laut kan tadi dari laut ke darat. Kalau angin darat, itu udara bergerak dari daratan, daratan ke lautan. Dan ini biasanya kalau angin darat itu terjadi di malam hari. Ini siklus terjadinya ya. Jadi kalau angin darat itu kan terjadi di malam hari. Kalau di malam hari kan daratan lebih tinggi dibandingkan lautan. Karena sifat si daratan yang cepat menerima panas dan cepat menerima dingin. Daratan itu menjadi daerah yang mempunyai tekanan yang tinggi, ya kan? Akhirnya dia menjadi memiliki tekanan yang tinggi. Sedangkan laut itu menjadi daerah yang memiliki tekanan rendah. Di sini angin darat biasanya digunakan oleh nelayan untuk berangkat. Jadi para nelayan itu biasanya ke laut apa mencari ikan ke laut itu pada malam hari karena kalau malam itu kan terjadinya angin darat. Terus kalau yang tadi angin lautnya belum ya? Kalau angin laut itu kan suhu di laut itu lebih dingin. Lebih dingin kan dibandingkan suhu di daratan. Kenapa? Karena sifat dari laut atau perairan yang lambat menerima panas dan lambat melepaskannya. Sehingga di situ laut menjadi daerah yang memiliki tekanan tinggi. Ya kan? Laut akan memiliki menjadi daerah yang memiliki tekanan tinggi dan daratan itu menjadi daerah yang memiliki tekanan rendah. Kalau tadi angin darat digunakan nelayan untuk berangkat mencari ikan, kalau angin laut itu digunakan oleh nelayan pulang dari pencarian ikannya. Contoh konveksi yang lain itu ada sistem pendinginan mobil atau radiator. Kemudian ada pembuatan cerobong asap. Ada lemari es. Aduh, ini kenapa ya? Kemudian ada radiasi. Tadi ada perpindahan kalor secara konveksi. Ada juga perpindahan kalor secara konduksi. Dan yang terakhir itu adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi ini adalah proses perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Jadi di sini dia nggak perlu perantara ya. Contohnya, itu sinar matahari sampai ke bumi. Contohnya ya, panas matahari sampai ke bumi. Jadi kalau kalau radiasi ini beda dengan konduksi dan juga konveksi. Kalau pada radiasi itu agar terjadinya perpindahan kalor, kedua benda itu tidak harus bersentuhan karena kalor ini bisa berpindah tanpa adanya zat perantara atau adanya tanpa adanya medium. Jadi artinya adalah kalor tersebut nanti akan dipancarkan ke segala arah ke segala arah oleh sumber panas dan kemudian akan mengalir ke segala arah.
Contohnya ini ya, yang tadi yang pertama, sinar matahari sampai ke bumi. Kemudian contoh yang kedua adalah api unggun. Pernah ya kita berdiri atau duduk di dekat api unggun? Nah, maka di situ kita akan tetap merasakan kehangatan dari sumber api. Ini contoh perpindahan panas, perpindahan kalor maksud saya secara radiasi. Kemudian, yang perlu kita ketahui nih, info aja. Kalau permukaan hitam dan kusam itu penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Sedangkan kalau permukaannya putih dan mengkilap itu penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Sedangkan yang gak gitu juga kali Mbak Mul. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor itu disebut dengan termoskop. Jadi kalau hitam dan kusam, permukaan hitam dan kusam, dia penyerap yang baik ya. Jadi kalau keluar siang-siang panas-panas, mending jauhi pakaian warna hitam, karena dia akan menyerap panas cepat ya. Kalau seandainya permukaan putih atau mengkilap, itu penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Sedangkan alat untuk mengetahui adanya pemancar kalor itu disebut dengan termoskop. Nah, ini pemanfaatan kalor ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ada panci masak di sini, pasti sering ya, bahkan sudah pernah megang dan tahu mengenai panci masak. Nggak gitu juga kali Mbak Mul. Cium nanti Mbak Mul. Kayak pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Panci masak ya. Biasanya kalau panci itu tutupnya atau gagangnya dari istilahnya dari bahan non logam, karena pokoknya bahan yang berbahan isolator ya. Kalau dari bahan konduktor atau berbahan logam malah menyerap ya. Masaknya kita nggak konsen karena kepanasan. Dan biasanya dari di pinggir-pinggir atau dikelilingi di pancinya itu terbuat dari bahan konduktor atau yang dari bahan logam karena dia cepat menyerap panas. Dia penyerap panas yang baik ya kalau konduktor itu. Terus ada termos. Contoh yang lain itu adalah termos. Termos itu juga bisa digunakan untuk menjaga suhu air tetap panas dengan mencegah perpindahan kalornya ya. Jadi kan kalau pakai termos airnya masih tetap panas ya. Setelahnya ini kita mengisolasi perpindahan kalor. Kemudian ada juga contoh yang lain, setrika. Di sini dari bahan logam ya bawahnya, kemudian yang atasnya dari bahan non logam. Oke, pokoknya dari bahan isolator, yang bawah dari bahan konduktor. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau boleh jujur ya Mbak, belum saya buat Mbak soal UTS-nya. Nanti saya buat soalnya Mbak Mulya yang buat jawabannya. Iya, tanggal 25 Mbak UTS-nya, saya tahu kok. Paling besok weekend baru saya siapkan soalnya Mbak. Mbak ini Mbak Mul itu mau memberikan jawaban. Jadi saya buat soal, Mbak Mul yang ngasih jawaban. Terus nanti Mbak Mul ngirim jawabannya ke saya. Gitu ya Mbak Mul ya. Sebelum UTS, saya kasih tugas ya. Paling minggu depan, insya Allah kalau nggak kalau kalau saya nggak lupa ya. Aduh, penyakit bahaya lupa. Kalau saya nggak lupa, minggu depan insya Allah saya kasih tugas. Ini kenapa? Pada shock semua tahu tahu mau saya kasih tugas. Lembar ini aja jawabannya oke kok. Oke lah ya, santai. Mbak Mul, kenapa kabur duluan, Mbak? Oke lah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri aja ya kelas malam ini. Saya ucapkan terima kasih buat kehadiran teman-teman semua. Nanti tugasnya mungkin ada soal hitung-hitungannya atau bahkan cuma soal hitungan aja ya. Jadi siap-siap aja, ketemu rumus. Terima kasih karena telah menyempatkan datang. Selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.